Razli Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Razli Studio. Bagi Anda yang baru hadir di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Welcome to my YouTube channel. Selamat bergabung di channel ini. Bagi Anda yang telah subscribe dalam ini channel, saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam nusantara yang hadir di channel ini. Sebagai informasi, Razli Studio berasal daripada Sabah, Malaysia, dan lebih kepada konten video reaction, guys. Sempena bulan yang mulia ini, saya ucapkan selamat Hari Raya Adil Fitri, maaf zahir dan batin. Pada hari ini, saya tertarik dengan satu video yang berjudul Adil Fitri 2022, warga Jakarta pecah turun ke jalan meriahkan malam takbir. Wow, ini pasti seru ya. Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel Petualangin Aceh. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel Petualangin Aceh dengan memberikan subscribe, like, share, dan komen-komen yang membina, guys. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini dengan kiraan 3, 2, 1, go! Wow. Wah. Ini pasti keren, guys. Begitu ramai ya warga yang keluar pada malam takbir di kawasan kota ini ya. Wah, ramai yang bersepeda. Wah, mereka bermain bunga api ya. Memang ramai guys warga yang keluar di malam takbir. Ini sebelah jalan mana nih guys? Wow, keren. Wow, ramainya. Memang di sini cukup meriah ya. Dengan bunyi letupan bunga api. Wow. Sebab suasana seperti begini jarang-jarang berlaku guys, kecuali ada perayaan baru dia seperti begini, bukannya setiap malam. Karena untuk melepaskan bunga api itu memerlukan pos ya. Wah, wow, memang seru guys.
kalau saya pun kalau berada di sini, saya pun tidak kepesan peluang guys untuk turut cerita begini. Bukan selalu loh. Tapi oleh karena ramainya yang keluar pada malam takbir di jalan raya terus macet guys. Wah. Bunga api tidak pernah putus guys, sentiasa dia ada. Wah. Oh, jalan ini diblokir sudah oleh polisi guys. Wah. Dengar juga dia punya bunyi takbir guys. Lepas itu dengan letupan bunga apinya, wah, ini sempena meraih kemerdekaan, besoknya bakal hari raya guys. Nah inilah suasananya di Jakarta. Ini memang meriah sekali. Oh, ini selamat hari raya Idul Fitri 2022, maaf lahir dan batin, kata admin nih guys. Ini berlaku setahun yang lalu ya. Setahun yang lalu selepas peralihan endemik. Itu pun cukup meriah guys. Demikianlah video daripada channel Petualang Aceh. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel Petualang Aceh dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang membina guys. Dalam video ini jelas terlihat betapa meriahnya malam takbir, malam Idul Fitri di kota Jakarta guys. Dan terlihat ramai warga yang mengambil peluang, mengambil kesempatan untuk turut serta memeriahkan malam takbir. Ini jelas menunjukkan bahwa warga Jakarta tidak melepaskan peluang untuk menyaksikan dan melihat persembahan bunga api pada malam takbir guys. Dan pada saya video pada kali ini memberi gambaran betapa meriahnya suasana Idul Fitri pada tahun 2022, yang mana raya Idul Fitri pada tahun 2022 merupakan hari raya pertama selepas peralihan antara fase endemik COVID-19 kepada peralihan biasa. Itu pun kita dapat merasakan bahwa perayaan ini cukup meriah. Apatah lagi tahun ini guys, 2023, yang mana banyak negara telah mengisytiharkan bahwa kita bebas daripada pandemik COVID-19. Apapun, COVID-19 merupakan salah satu penyebab pada ekonomi dunia merosot ataupun ekonomi dunia merundum pada ketika itu. Namun pada ketika ini, ekonomi dunia semakin lama semakin pulih. Walaupun kita dihantui oleh kenaikan harga barang dan juga barang asas utama. Apapun perayaan tahun 2022 dan 2023, kita melihat bahwa perubahan demi perubahan berlaku. Dari segi cita rasa manusia, dari segi kemahuan manusia, dan dari segi perbelanjaan yang munasabah dan sebagainya guys. Sempena hari raya Idul Fitri pada tahun ini 2023, saya Raja Studio mohon maaf, mohon ribuan keampunan kepada semua subscriber yang menonton video ini sekiranya terkasar bahasa, tersilap kata, tersalah informasi.
mohon dimaafkan. Semoga Hari Raya Idul Fitri pada tahun ini lebih bermakna daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Apapun, ingat pesanan daripada Raja Studio, Hari Raya juga, tapi ingat, berjimatlah seadanya. Untuk bulan Syawal ini, kita berhari raya selama 30 hari, guys. Kalau 30 hari kita dipenuhi dengan perbelanjaan yang luar biasa, maka kita akan melakukan pembaziran. Maka berhari raya dengan seadanya. Berhari raya dengan apa yang ada. Bersyukur dengan apa yang ada. Yang paling utama, untuk menziarahi saudara mara, untuk menziarahi jiran tetangga, perkara terpenting adalah memohon keampunan, memohon kemaafan, guys. Itu sedikit sebanyak pandangan daripada Raja Studio. Kiranya Anda mempunyai pandangan sendiri terkait dengan video ini, Anda boleh komen di bawah. Pada saya, video ini sangat seru yang menunjukkan bahwa warga Indonesia memang sangat santuy, guys. Pada kali ini itu saja. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.